Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sang Explore. Jadi, Sang Explore sekarang masih ada di Pasuruan, teman-teman. Ini tadi perjalanan arah balik mau ke Surabaya. Di tengah perjalanan kita habis dari pom bensin, karena berdekatan dengan pom bensin ya lokasi ini ya. Diinfokan di sini ada bangunan luas banget, tapi yang udah terbengkalai kurang lebih sekitar 2 tahunan. Di sini sering terjadi suara-suara teriakan-teriakan yang enggak jelas. Baik, ada banyak suara tapi enggak ada sosok ataupun wujud di sini. Itu info yang saya dapat dari apa? Karyawan pegawainya SPBU yang ada di sekitar Pasuruan. Enggak bisa aku sebutkan untuk lokasinya tepatnya di mana ya, teman-teman. Kita langsung aja. Di sini semacam kayak tempat ruang rumah makan, tapi di sini tuh kayak tempat tinggal, teman-teman. Seperti ini, luas banget. Oke, kita langsung aja. Oke, teman-teman, kita masuk sini aja dulu, habis itu nanti ke belakang ya. Kita masuk ruangan ini aja dulu. Assalamualaikum. Mohon maaf, di sini suaranya kenceng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Suara kendaraan. Assalamualaikum. Wah. Halo. Ini rumah makan ya, kayak gini kan. Oh, ini ada tanggalannya 2017, teman-teman. Di situ ada tanggalan 2017. Bener berarti 2 tahunan. Udah gak karo-karoan tempatnya. Assalamualaikum. Wih, kok serem, Rek? Astagfirullah. Lego. Wih. Tempatnya serem, weh. Halo. Banyak tulang-tulang ayam. Wih, belakang nggak tahu nih. Halo? Wih. Besar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kok nggak serem ternyata ya tempatnya? Di sini ada Allahu Akbar. Ada musyola, teman-teman, ternyata di sini. Ini ada jalan di sini. Nanti kita muter aja ke sini. Oke, kita ke sana dulu. Nanti kita lewat situ. Kita lewat depan aja biar teman-teman untuk lihatnya lebih puas ya untuk lokasinya, soalnya lokasinya sangat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, apa itu? Wah, kayak gini loh, hancur-hancur ini. Ada kayak gini ya. Yes, ada suara. Assalamualaikum.
Mohon maaf teman-teman, suaranya agak rame di sini. Oke, kamar mandinya gak gede. Oke, sini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat sholat. Kok wangi di sini, sumpah teman-teman. Baunya wangi banget loh. Assalamualaikum. Banyak sampah di sini. Jadi kalian kalau lihat ini ya teman-teman ya, video saya, videonya Sang Explore itu selalu tak mulai dari depan terus muter. Jadi mungkin hanya sedikit yang aku skip, tapi setidaknya rutenya itu memutar. Jadi buat kalian pasti pengen seksama lihat bangunannya seperti apa gitu kan. Ini apa ya? Wih, kayak gini. Untuk info yang saya dapat, saya juga kurang paham ya teman-teman ya, tentang lokasi ini. Ini direkomendasi dari tadi penjaga, penjaga sih, karyawan SPBU. Karena lihat kita lagi habis ekspor. Wah, toiletnya kayak gini. Wah, kok serem ini rek. Itu apa yuk? Astagfirullahaladzim, di situ ada kursi teman-teman. Aku nggak tahu ya itu kursi buat apa ya. Itu kursi buat apa aku nggak tahu teman-teman. Dan di situ tuh semacam kayak gini. Kalian kalau lihat itu nggak tahu aku. Kok serem ya kursinya di situ ya. Allahu Akbar. Ada nafas. Assalamualaikum. Wih. Kok gini tempatnya? Enggak beres nih. Enggak tahu ya. Penting tak liatin tadi, teman-teman, ada kursi. Ngapain kursinya di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Wih, nafasku ngos-ngosan di sini. Assalamualaikum. Kamar mandinya besar banget. Kok besar banget ya? Kameraku terlalu kenceng. Mohon maaf. Auranya beda banget tuh di sini. Ini jujur teman-teman, kalau dalam segi nilai misteri, ini aku kasih nilai 7 ini. Merinding banget aku di sini, yakin serius. Eh, assalamualaikum. Wow, ya kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Serem banget ya tempat ini. Nanti kita ke sana itu ada musola. Mohon maaf, di sini itu berdekatan dengan jalannya kereta api ya. Jadi agak terdengar suara. Sumur kayak gini loh. Kapan nih? Assalamualaikum.
aku dengar suara orang jalan, suara langkah kaki teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikum. Allah Akbar lah kalau Allah kata ilah. Wih, kok merinding banget ya di sini ya. Ini ada tanggalan. Tanggalan tahun berapa nih? Kok gak ada tahunnya ya? Halo. Dus. Suara apa tadi? ...2016. Wah, serem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, kok gini ya? Suasananya ya. Ada siluman kadak di situ. Kadak. Kodok. Ada katak, teman-teman. Itu di pintu. Katak, kodok berdendam. Wih. Bau banget di sini. Allahu Akbar, baunya. Memang di sini tuh tempatnya sampah kok. Allahu Akbar. Halo. Merinding upol di sini wes. Mentok. Mbok. Di atas ada kancut. Kancut kok ndi? Assalamualaikum. Oke, teman-teman, kayaknya udah cukup di sini. Baunya, teman-teman. Bau banget. Ada hewan falas di sini. Ada fotonya hewan falas. Yes. Nggak tahu, kayak lihat bayangan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Tempatnya antik loh, serasa banget loh. Allahu Akbar lah kalau Allah kata illah. Aku gak bisa munafik ya teman-teman ya tentang lokasi ini. Ini jujur nih, aku kasih nilai 7 nih. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Gak tahu ini lokasi apa, tempat buat apa ini. Terus ada ininya ya, kayak tempat apa ya? Stop. Ada suara. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Halo. Kok ada suara? Suara kayak suara desis gitu. Ini apa nih? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang tadi ya teman-teman ya. Kita masuk kayak dapur tadi di situ. Ada bunyi tokek juga di sana. Untuk bangunannya emang udah kayak hancur-hancur semua teman-teman.
di sini. Udah pada hancur. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa. Ini apa suara-suara ini? Kalian mau nakut-nakutin aku ya? Sayangnya aku enggak takut. Ini yang tadi ke sumur ini. Toilet di sini. Ini sumur tadi. Oke. Kita ke sini dulu. Kita muter ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Di sini tuh ada ada pohon mangga yang diikat. Ini kalau pohon mangga seperti yang diikat ini tuh kok kayak ingat sesuatu aku. Buat orang-orang yang paham, pohon ini diikat itu karena maksudnya apa? Aku nggak mau mengganggu aktivitas semacam kayak gini. Yang penting aku di sini explore. Ini pernah aku rasain teman-teman seperti ini bangunan. Kalau rumah dan di rumah itu ada pohon yang diikat ya. Ini sebuah antara mitos atau fakta, aku juga kurang paham. Allahu Akbar. Ada suara. Ini ada kaitannya dengan bangsa-bangsa goib. Aku nggak mau nyebutin sesuatu yang seperti itu di channel saya, teman-teman. Ini kamar mandi. Nanti aku dikirain suatu acara pembodohan. Yang penting aku di sini ekspor bangunannya seperti apa? Ya seperti ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Oke teman-teman, mungkin cukup ini yang bisa saya review ya tentang rumah atau lokasi dadakan yang direkomendasi dari pegawai SPBU. Kalau tempatnya itu banyak suara-suara yang nggak jelas dan teriakan-teriakan yang ada di sini tapi nggak ada wujud. Udah saya bikinin vlog, udah saya explore di lokasi ini. Kayaknya udah cukup, semuanya udah saya kelilingin. Oke, teman-teman. Jika kalian suka dengan siarannya Sang Explore, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dukungan kalian yang bikin Sang Explore lebih semangat lagi. Oke, saya undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.